jangan give up dalam kehidupan. Kenapa? Sebab setiap minggu ada satu khusus. Nah, insyaAllah dimakbulkan doa. Even sebenarnya setiap malam. Tapi, satu per tiga malam yang akhir. Doa. Nah, baik. Nah, tuan-tuan, jangan lupa. Ada lima malam, kata Imam Syafi'i, qad balagana, telah sampai pada kami, anna sesungguhnya, ad-du'a, yustajabu, diijabahkan Allah, dimakbulkan Allah, fi khamsi layalin, pada lima malam. Tolong ingat, nah. Satu, awal bulan Rajab. Tolong ingat. Kalau perlu catat, catat. Nah, kalau perlu catat, catat. Sebab kita orang Melayu ni tak kuat ingatan. Yang kuat ingatannya apa? Recorder dengan handphone. On je recorder, on je handphone. Setiap patah perkataan, batuk saya pun dirakam. Yang namanya recorder dengan handphone. Yang lebih kuat lagi apa? Ni makhluk ni. Ni makhluk ni. Semua saya ni diambil. Apa yang saya tengok jeling pun ditangkapnya nama makhluk ni. Masya Allah. Jadi kita tak macam mereka, so kita tulis dan tak pun rakam dan sebagainya. Satu, awal Rajab, supaya tuan-tuan jangan lepas peluang, setiap tahun ada ni. Yang kedua, malam nisfu Syaban, malam ni nisfu Syaban, banyakkan doa tuan-tuan, ha? Tuan-puan banyakkan doa malam ni. Tapi malam saja, daripada maghrib sampai ke subuh, mana-manalah banyakkan doa. Nanti saya akan bagi tahu macam mana nak doanya tu. Kita doa-doa tak makbul pun, adalah syarat-syaratnya tu. Nah? Baik. Yang ketiga, malam hari raya Aidil Fitri. Yang keempat, malam hari raya Aidil Adha. Dan yang kelima, alhamdulillah, syukur. Kita umat Nabi Muhammad ini sallallahu alaihi wasallam, banyak Allah bagi kelebihan. Malam Jumaat. Alhamdulillah. Dah ada, ya? Baik. Satu tadi, malam satu Rejab. Malam satu Rejab maksudnya, esok satu Rejab, malam ni. Maksudnya, hari ini, esok satu Rejab, malam tu lah. Itu maksudnya malam. Jangan ditunggu satu Rejab harinya, kita pun berdoa malam tu. Itu dua Rejab katanya. Boleh, ya? Malam nisfu Syaban, macam malam ni lah. Hari ni kan hari Khamis, esok kan nisfu Syaban. Malam ni namanya malam nisfu Syaban. Yang ketiga, malam hari raya Aidil Adha ataupun Fitri. Yang keempat, malam hari raya Aidil Adha. Dan satu lagi, malam Jumaat. Malam Jumaat maksudnya hari Khamis malam Jumaat. Alhamdulillah. Tuan-tuan jangan give up dalam kehidupan. Kenapa? Sebab setiap minggu ada satu khusus. Nah, insyaAllah dimakbulkan doa. Even sebenarnya setiap malam. Tapi satu per tiga malam yang akhir. Doa. Ha? Baik, nak berdoa, terima kasih tuan, nak berdoa, satu, mudah-mudahan dimakbul Allah, ya, puji Allah dulu. Itu yang kita baca, Alhamdulillahirrabbilalamin. Satu. Yang kedua, salawat, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang ketiga, kita iktiraf dosa kita. Allahumma ghafirli dhunubi waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Kalau seorang, kalau dua orang, Allahumma ghafir lana dhunubana waliwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. Jangan baca saghira. Nah, kalau lebih, Allahumma ghafir lana dhunubana waliwa, wa tu panjang. Jangan baca waliwalidayna, jangan. Wali-wali-wali-walidina, jangan. Wali-wa, itu. Kena panjang. Jangan wali-wali-daya, jangan. Kalau jadi walid, itu ayah ataupun ibu. Nah, kalau walad, itu jadi anak. Okay, kan kita minta untuk mak ayah. Nah, Allahumma ghafir lana dhunubana wali-walidina warhamhum kama rabbawna sighara. Kena betul caranya. Taulah yang keempat, mintalah doa. Kalau perlu bahasa Melayu, bahasa Melayu. Kalau lebih touching. Nah. Tadi saya solat subuh dan hari ini imam lambat datang. Adalah seorang haji itu pergi ke depan dan menjadi imam. Ketika berdoa, beliau, saya suka sangat doa beliau tadi.
Dia baca seperti yang saya sebut sekarang ni. Kemudian dia banyak memuji Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Wadud, ya Ghaffar, Masya Allah. Dan dia selitkan doa tu bahasa Melayu. Ha, lainlah bila bahasa Melayu tu dia lain. Saya tengok jamaah, biasa kami bahasa Arab, amin tu slow sikit. Tapi masuk yang Melayu tadi, ya Allah, ampunkan dosa. Oh, saya tengok bergemuruh juga surau dibuatnya. Amin. Ha, maksudnya, bila orang faham, dia lebih touchy. Kalau tak, Rabbi ighfirli dhunubi, hang minta apa, tak tahu. Iman, iman, iman minta kita amin je lah. Nah, sebab bukan bahasa kita. Tak apa Tuan Haji, selitkan bahasa. Even sangat bagus kalau kita minta dengan bahasa Melayu. Contoh, ya Allah, selamatkanlah suamiku daripada COVID-19. Macam mana nak cakap Arab tu? Allahumma ya Allah salim zauji min COVID-19. Minta apa? Minta untuk hang lah. Nah, tapi dia bahasa Arab, kan tak touching sangat. Ha, gitu. Tapi kalau yang paling afdal bahasa Arab kalau kita faham. Kalau tak boleh. Nah, barulah tutup dengan salawat. Nah gitu. Tapi untuk bahasa Melayu tadi, dalam solat jangan minta. Pakai bahasa Melayu. Kalau dalam bahasa Arab boleh. Tapi kalau bahasa Melayu, sujud yang akhir tu baca dalam hati. Jangan dilafaz tengah sujud. Ya Allah. Sah. Sebab dia guna bahasa Arab lagi. Ambo minta. Ah, bungkus tu pun. Kerana dia baca bahasa Melayu. Baik. Kalau Ramadhan, kalau Rajab tadi kan ada doa makbul satu Rajab. Ha, ni kita malam ni ni. Malam ni ya. Pesan semua orang. Sempatkan masa meminta. Antara waktu maghrib sampai subuh. Antara, bukan daripada maghrib sampai subuh, tak buat kerja lain kita minta duk tang tu. Antara, antara. Nah, selang masa minta. Selang masa minta. Dahulukan dengan yang cara tadi. Doa yang tidak dimulakan dengan salawat, tidak ditutup dengan salawat, tergantung-gantung. Nah, sebab tu baca salawat ya. Last, kan pertengahan tadi ada nisbah Syaban. Last, ada apa? Yang di akhir Ramadan tu. 10 yang akhir ada. Lailatul Qadar. Sebab itu, ketua pada seluruh bulan. Bulan Ramadan. Ketua pada seluruh tempat di muka bumi. Makkatal Mukarramah. Ketua pada seluruh valley dalam dunia ni. Kita ada valley Kelang di Malaysia. Ha, tapi valley ini apa? Di lembah-lembah ini. Ha, dikatakan Baitul Laham. Dikatakan. Ha? Ketua pada seluruh masjid. Ha, Al-Masjidil Haram. Ketua pada seluruh kitab. Kitab Al-Quran. Ketua pada seluruh tongkat. Tongkat Nabi Musa. Ini bukan saya sebut ni. Ini disebut oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitabnya Al-Ghunyah li Talibi Tariqil Haq. Ketua pada seluruh Nabi dan Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketua pada seluruh malam. Malam Lailatul Qadar yang saya sebut tadi itu. Ketua pada seluruh hari. Hari Jumaat. Kena? Baik. Jadi, ada Lailatul Qadar. Carilah. Bila carinya itu? Satu, bulan Ramadan. Dua, 10 yang akhir. Tiga, ganjil-ganjil pada malam 10 yang akhir. Bila? Nah, kita tak tahu. Itu rahsia Allah SWT.